Manajer Pengusaha Gadget yang terkenal dengan tagline-nya HP Pejabat Harga Merakyat ini memberangkatkan sejumlah influencer ke Tanah Suci pada Senin 21 Maret 2022 untuk melaksanakan ibadah umroh. Awalnya Putra Siregar akan membawa juga Rizky Billar, namun karena suatu alasan akhirnya suami penyanyi dangdut Lesti Kejora itu batal berangkat. Dan sebagai gantinya, Putra Siregar mengajak pasangan influencer yang sedang viral, Fuji dan Torik Halilintar. Selain mereka, terlihat pula penyanyi Anji, Syakir Daulay, Fadil JD, Keanu AGL, beserta kedua orang tuanya, dari Putra Siregar, Ustadz Ahmad Al-Habsyi, dan beberapa orang dari tim PS Store. Putra Siregar memang sudah lama berniat untuk memberangkatkan umroh para influencer tersebut, namun karena pandemi COVID-19 jadi tertunda. Dan kini, setelah pandemi mereda, niat tersebut dilaksanakan. Insya Allah, Alhamdulillah berapa doa banyak terkabul ya, dan ini salah satu yang kita inginkan setelah COVID-19, yaitu bisa segera umroh dan naik haji. Dan tentunya inginnya bisa berangkat dengan Leslar yang dulunya Rizky Billar doang, tapi seiring berjalannya waktu jadi Leslar. Kata Putra Siregar, pemilik PS Store di Instastory Senin 21 Maret 2022. Sesampainya di Mekah, melalui akun Instagramnya, Torik Halilintar mengunggah foto tengah berada di Masjidil Haram, Brother Til Jannah, tulisnya. Unggahan foto itu pun langsung mendapat respon dari doa dari para warganet. Salah satunya adalah akun @preti yang mendoakan semoga istiqomah di jalan Allah, tulis akun @preti. PS Store selaku penyelenggara perjalanan umroh ini menggandeng Alsha Tours dan Travel sebagai travel yang dipercaya dalam rangka memfasilitasi perjalanan PS Store dan rombongan menuju Tanah Suci Mekah.